Selamat pagi. Semoga hari Anda semuanya menyenangkan dan Anda diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya tetap ya. Hai hai hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kawan-kawanku semuanya, gimana keadaannya kalian? Tetap sehat, tetap kuat, harus dong. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara kita harus memakan makanan yang bergizi dan makan makanan yang tidak berlemak, karena lemak nanti akan menimbulkan penyakit ya, seperti kolesterol, terus asam urat, seperti itu ya. Jadi kita harus makan makanan yang sehat dan tetap awet, sehat dan tetap awet enam dan tetap awet ayu kayak aku. Pagi ini Mami mau belum sarapan, jadi sekarang ini Mami mau sarapan dulu. Tapi Mami mau kasih tahu, sarapan Mami sekarang berbeda karena sekarang ini Mami menerapkan healthy lifestyle. Wes, menerapkan gaya hidup sehat, oke? Dan sekarang Mami mau sarapan. Sarapan Mami tuh aneh ya. Sarapan Mami ala kukus-kukusan. Kukus-kukusan. Serba dikukus, enggak pakai gorengan. Ini ada telur, sumber protein. Ini ada kentang, sumber karbohidrat. Dan ini ada sayur mayur, ada jagung, ada ini namanya wortel. Wortel bagus banget buat mata kita. Matanya biar kuning. Dan ini adalah sikriwul. Sikriwul yang namanya brokoli. Brokoli bagus banget buat tulang kita. Dan sekarang kita mau makan ini. Tapi jangan lupa ada jus yang mendampingi. Ini juga jus sayur. Terdiri dari yang pertama ada kecambah mentah. Yang kedua ada tomat mentah. Yang ketiga ada timun mentah. Yang keempat brokoli dimasukkan. Terus nih daun selada seperti ini juga di jus kalian, di situ dimasukkan semuanya. Dan sama wortel mentah tanpa gula ya, dan disaring ampasnya, nggak usah dimakan. Disaring habis jus dimakan nggak boleh, ampasnya dibuang. Sekarang kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat detox racun-racun yang ada di dalam tubuh kita sebelum kita makan. Kita minum dulu biar racunnya aja lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seger. Jangan dipikir ini rasanya enggak enak ya. Rasanya seger. Dan sekarang kita kasih mayones dulu. Kita taburkan mayones pedas. Kalau aku seperti ini ya. Dicampur. Ini makanan sehat, bikin kita sehat. No lemak jahat ya, dicampur aja biar rata. Aku memilihnya mayones yang pedas karena biar ada sensasi pedasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan lima rezeki dengan lagi nada benar. Oke, kita makan sekalian sama yang ijo-ijo ini ya. Ngeramban di sini. Ngeramban alias medus. Cinta simbol-simbolnya tuh loh. Enak banget. Dan ini mana? Telur ayam kampung ya. Bukan telur yang itu horn gitu loh. Kan. Ayam kampung. Kenapa Mami enggak pakai nasi? Karena kentang bisa menggantikan nasi. Tapi jangan terlalu banyak makan kentangnya. Nanti pot wae lemu.
Ini juga buat diet bagus banget. Enak pokoknya. Kalian harus coba. Segar. Guys. Empuk. Enak. Tapi rebusnya jangan terlalu matang ya. Nanti kandungan yang ada di dalam sayurnya, vitaminnya nanti jadi hilang kalau terlalu matang. Jangan terlalu londot ya. Londot malah ora bergizi. Tuh, kok susah ya? Lihat tuh. Itulah tadi menu sarapan dari Mami. Nanti Mami makan lagi. Ini kan sekarang jam 9. Nanti makan lagi jam 4 sore atau jam 5 sore. Biar badan sehat dan bugar, awet nom. Itu bonusé ngono lho. Temat apa lagi? Temat, temat. Dan satu lagi. Makan pisang. Biasanya aku makan pisang nanti buat siang.
kalau kita luwe alias lapar ya alias ngeleh wetengi ya nanti makan nanti makan pisang satu ini makan pisang itu nanti sampai siang sama minum air putih satu gelas ini itu wis bikin kenyang. Nah makan lagi nanti, tapi kalau misalnya biar tambah pingin tambah seger ini dua kempel gini aku tambah nanti bisa racun itu meluluntur lewat pipis. Dan perlu diingat ini kenapa kok rupanya kok kayak gini rupanya ini merga ini panenannya sendiri alias panenin dewe tekong ini tegalane dewe ora diobat-obat makanya rupanya ya kaya aku ngene iki tapi iki sing penting ora ning obate no obat-obat dadi ini sehat. Nah, nanti siang lek luwe mami iki saiki wis warek ora kamot telie cilik ya lho wis atus manuwun itu tadi seputar sarapan mami yang sehat ala Mami Ratna yaitu gawe sing kukus-kukusan lan ramban-rambanan ya wes ayo monggo dijaga kesehatane biasakan hidup sehat ndak usah banyak makanan-makanan yang berlemak bikin kolesterol bikin asam urat bikin lino. Neng kudu diinget siji, ora nek manganane tok sing sehat, ora perlu olahraga sing sampai ngotote penting prentol ngono ae. Sing jelas, sing paling penting kita harus berpikir positif. Pikirane kudu sing fresh, ditenangne. Akeh mikir sing apik-apik, aja sing elek-elek, aja sing ngiri-ngiri, aja sing dengki-dengki, ngono pokoke dipikir sing tenang, sing penak lan aja lali. Syukur menuripe ku mau bahagia selamat dunia selamat akhirat ora usah mikirne wong-wong sing kok iso ngene aku kok ora iso kok iso ngene kae kok aku ora iso ora usah sing penting dinikmati uripe wak dhewe sing penting cekat gampil wilujeng ngono ya sing penting cukup ora usah kakek mikiran aduh aku montorku mek siji kae montore 8 ora usah dipikir gari botak ning gas ya sing penting wak dhewe mangan enak turu penak delok anak-anak yo apik-apik wis aja lali syukur ngibadah yo tambahi ben wak dhewe sehat sentosa selamanya terus bahagia selamat lahir batin donya akhirat. Matur nuwun, moga-moga bisa menginspirasi dan utamakan hidup sehat. Matur nuwun dan insyaallah